Oke, ketemu lagi dengan channel Mirisa. Hari ini kita akan mereview rumah-rumah panggung dahulu. Rumah-rumah panggung ini sengaja dibuat untuk mengingat dulu rumah orang Lampung ada rumah panggung. Ini rumah-rumah panggung ini terbuat dari kayu. Kayu yang puluhan tahun terendam dalam air. Dulu rumah-rumah panggung ini merupakan rumah orang Lampung zaman dulu yang terbuat hampir keseluruhannya dari papan kayu yang udah lama puluhan tahun. Ini sangat cocok sekali buat duduk nongkrong, di atasnya sangat dingin nggak panas karena terbuat dari bahan-bahan kayu. Cuman agak bedanya rumah panggung ini sudah dimodifikasi bentuknya. Ada yang asli, masih alami, ada yang udah model-model di bentuk model baru. Rumah panggung ini kakinya terbuat dari kayu yang udah terendam di dalam air. Sangat kokoh. Tempat rumah-rumah panggung ini berada di salah satu tempat pariwisata yang terkenal di Tulambong Barat, yaitu Uluan Ure. Tempat-tempat ini biasanya selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai daerah yang ingin singgah di tempat ini. Ini biasanya tempat Bupati Tulambong Barat Umar Ahmad SP tempat nyantai. Ini biasanya tempat-tempat nyantai Bupati Tulambong Barat Umar Ahmad. Ini di tempat ini jarang sepi, selalu ramai. Jadi bagi Anda yang ingin berlibur, silakan mampir di Tulambong Barat. Salah satunya di Uluan Ure. Tempatnya sangat bagus. Oke. Tonton terus video kami. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Salam pemula. Sukses selalu YouTuber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.